Kita perjalanan menuju Yogyakarta dalam rangka mengikuti event. Saksikan terus ya. Halo guys, ini dipakai konten. Sebentar ya, saya pakai konten. Ayo. Hai guys, di sini kita lagi otw ke Jogja dan Jumat malam jam 10:30. Yep. Kita otw langsung ke Jogja. Dan di sini teman-teman kudungnya melihat-melihat. Ikutin terus video kita ya guys. Oke guys, di sini kita mengisi token tol. Kamu ngintip untuk ngajak ya, lah aku tidak suka maju sih. Bukan ngantuk. Bag is full. Why? Full. Full battery. Muka-muka ngantuk. Bueno full battery. Lono. Kak Disi dah ngomong. Nyeker. Jangan lupa nyeker. Kalau enggak punya sandal beli di Indomaret. Yummy choice. Setengah jam 3 kurang 10 menit. Kita ready. Borong. Nantan wat teman. Lecuk entek ya. Duh, saldo tidak cukup. Kita berlanjut. Terus. Halo Mas Vicky, Mama Masya, Yola. Lalu Kakak Iva. Kita udah keluar dari tol guys. Iya. Dari tol mana? Mbak Tasa. Jogja ini kan kurang tata Jogja, nang Jogja. Tol di mana tuh tol di? Solo. Tol Solo. Solo Kodo. Lapin rasanya hawa. Solo guys. Ini untuk wajah-wajah bangun tidur. Mana hati? Mana? Mbak Vicky, Mbak Marsha, Kakak Iva. Ada banyak yang belum tidur. Mantap. Nyetir. Nah, Bapak yang nyetir. Bagaimana? Ya wis ngene iku. Bu, kita udah nyampe di Klaten. Ini Biki. Mbak Masya. Ini Mbak Yola. Kakak Ipa, Cino kecepit. Ayo, cok tempat iku udah turu iku lho. Kita udah nyampe di daerah Klaten. Bentar ya guys, kita masih nunggu lampu merah. Ntar jam 3:40 aduk. Jakarta Boyolali. Selamat datang di Simpang 5 Matahari. Nih
alun-alun Klaten. Kan ngapur ini. Cerita cal center. Ini nyampe di Klaten, Bu. Mau ke Jogja tinggal beberapa menit. Setengah jam. Tinggal setengah jam. Ini Mas Vicky, Bubu, Mbak Marsha, Mbak Yola mengantuk, Mbak Iva senyum-senyum. Sini kondisi di jam Allah Akbar, di jam 5 lebih 11 menit. Kita masih di Klaten. Kurang setengah jam nyampe Jogja ya. Sini udah pagi. Ya enggak, nanti di saut orang. Menggarap orderan 50 kelangsungan hidup kita di sini ya. Adus neng pom. Tapi kok kan bawa ya mas? Jenny Blackpink. Kita udah mulai untuk acaranya di hari ini, di hari apa ya, hari Sabtu tanggal 7. Nah di sini kita udah sama teman-teman. Halo Mbak Iva. Kita lagi mengikuti seminar ya guys, dengan tema kreatif kok rancu. Halo Mbak Marsha. Jadi guys, ikutin terus video ini sampai selesai ya guys. Jangan lupa tonton video ini dan video-video kita lainnya. Gak cukup ini, kreatif aja gak cukup. Ya Allah. Padahal olive ayam satu juga udah cukup ya. Ya kreatif itu tetap gak bisa afford ya. Susah ya jalan sekarang ini. Nah buat yang di belakang sambut mungkin dari narasumber-narasumber kita, tepuk tangannya dulu untuk para narasumber.
Tepuk tangan Mas Anang dari Shopping Sedikit dan juga Mas Eko dari MSD ya, untuk narasumber kita hari ini dengan topik kreatif kok ora cukup. Bayi wabarakatuh. Ramai sekali dan panas sekali Jogja beberapa hari ini. Matur nuwun sudah disempatkan sore ini ke sini. Saat itu lah saya bekerja secara profesional. Siap, kita panggil Om Karyo. Oh, siap. Kan berkulit, Pak. Waduh, ada apa ya? Ada yang manggil Bang. Nek, ilmu ya, kamu dapatkan itu karya yang bisa dijual. Tapi pada akhirnya, kita ketergantungan sama sebuah platform yang mana akhirnya terus terjadi ada sedikit perubahan algoritma saja dan akhirnya membuat job itu sendiri akhirnya kosong ya, oh gimana lagi, nah gitu. Jadi benar, walaupun kita berkarya ya, walaupun kita berkarya kita bisa bikin sebuah karya keren yang punya nilai jual, tapi kalau pada akhirnya kita nggak bisa menjual itu ya omong kosong. Saya sampai akhirnya beberapa bulan itu karena sistem hire bulanan sampai nomor 20 juta, karena dengan harapan masih tetap masih jadi ditolong kayak gitu. Itu nomboknya untuk apa tetap gajinya tuh gaji rada aneh soalnya ya maksudnya. Ya supaya gajinya tuh ya kan gaji bulanan kan mau nggak mau itu resiko kita ya, harus dikeluarkan harus tetap gajian kayak gitu, karena memang mau banyak atau sedikit jobnya ya otomatis tetap harus dapat hadiah kan gitu. Sampai akhirnya pada satu titik yaudah kita mungkin stop dulu dengan sistem nanti cross project dulu gitu. Pada akhirnya kita menyerah gitu, sampai gak bisa tuh perpanjang kontrak studio gitu. Alhamdulillah ada pelajaran yang bisa diambil gitu Mas, bahwa ya tadi kreatif loh memang gak cukup, tapi bagaimana kita cara menjual itu juga harus dituntut. Kita sebagai desainer itu gak hanya kita di dapur, tapi bagaimana cara kita mengemas makanan tersebut untuk supaya bisa disajikan ke bagi orang yang membeli itu yang malah justru gak kalah pentingnya dari kita berkarya. Oke, pesannya mau ditambahin? Soalnya terakhir cek. Selamat waktu. Selamat sore menjelang malam. Saya dari Mojokerto datang jauh-jauh ke sini untuk ketemu sama Pak Agak sore. Jadi saya ada pertanyaan untuk tiga narasumber. Misalnya kita kan basicnya itu seperti desain tapi masih advertising. Ya. Misalkan saya ada kemampuan desain kayak advertising, cuman bagaimana caranya atau ide untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Misalkan nih, saya advertising banner atau advertising apa istilahnya, kayak reklame. Tapi kita itu mau menjalin hubungan dengan perusahaan yang lebih besar, misalnya kerjasama yang lebih continue, bukan hanya sekedar waktu punya tempat nih pesen banner A, yaudah sekali putus kan gitu kebanyakan. Tapi aku ingin gimana caranya atau ide biar terkoneksi dengan perusahaan yang seenggak-enggaknya itu kita bisa continue begitu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya cocok Mas Dimas. Matur nuwun udah jauh-jauh. Akhirnya kita ketemu ya Mas. Sering komen-komen di Facebook. Masih Facebook. Masih komunikasi Facebook. Kalau itu sih udah masuknya ke teknik marketing ya Mas ya. Dan otomatis jenengan harusnya punya value yang bisa membedakan dengan kompetitor lain itu apa, yang kemudian bisa mengikat dari si perusahaan-perusahaan tersebut sehingga bisa continue dan repeat order. Nah, value itulah yang nanti diunggulkan, entah itu apa cara apa namanya berkomunikasinya dengan klien itu selayaknya seorang sahabat, atau itu mungkin bisa dengan harga yang lebih murah, atau mungkin kualitas printing yang bagus, atau mungkin itu desain yang di atas rata-rata dibandingin advertising lain. Itu terserah dari Mas sendiri untuk menentukan value-nya itu apa, karena value itu nanti yang akan menjadi faktor utama kenapa dia mau repeat order kayak gitu loh. Nah, perkara itu
saya serahkan juga sih kembali ke sana, ke dari advertisingnya. Soalnya saya nggak terlalu mendalami dunia advertising ya kan, apalagi itu sudah berkaitan dengan vendor-vendor dan lain sebagainya kan. Mungkin soal kecepatan juga, mungkin delivery, dan mungkin after salesnya juga, yang mana selama ini kalau advertising itu kalau udah nyelesain pekerjaan ya udah, habis itu nggak ada kontak-kontak sama sekali. Bisa juga di follow up setelah beberapa hari selesai gitu, gimana Pak, apakah puas dengan layanan kami ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oh alhamdulillah puas, oh, oke Pak, kalau gitu ini ada tips-tips untuk merawat dari printing yang Bapak sudah lakukan dan sebagainya. Jadi ada semacam kayak CRM-nya ya gitu loh, customer relation management-nya. Jadi kita tetap keep in touch, kontaknya seperti apa, menjalin silaturahmi, karena selama ini kita sering banget terfokus untuk dapetin klien baru, tapi begitu kita dapat klien malah nggak dirawat. Padahal justru klien yang udah kita dapetin itu adalah harta karun kita yang bisa kita olah terus gitu loh, itu udah jadi database kita. Nah itu memang butuh effort sih, saya sendiri juga itu masih jadi PR. Banyak banget email-email klien yang terkubur di dalam email saya dan itu belum saya gali-gali lagi, padahal di situ harta karun. Sesimpel gini, menyapa aja selamat kata selamat pagi, saya dan seperti saya misalkan kalau dari jenengan misalkan di email atau di WA gitu, gimana kabarnya, semoga baik-baik saja, saya ingin mengupdate bahwa kami sekarang ada layanan ini yang apa, kita bisa lihat portofolionya di link ini, jadi kalau misalkan nanti ada butuh-butuh apa, nanti dapat harga yang lebih diskon untuk khusus repeat order atau pelanggan misalkan kayak gitu. Jadi kita mau follow up pelanggan yang udah ada. Jadi itu akan jadi salah satu jalannya. Kira-kira udah menjawab ya? Alhamdulillah. Terus nambahin dikit soal yang tadi niche market tadi. Niche market itu sebenarnya nggak perlu yang sesuatu hal yang baru banget, yang unik banget, yang itu belum terpuji bahkan itu laku atau belum kayak itu. Karena kalau kayak gitu memang nanti resikonya gede. Nah, jadi memang benar kata Mas Ana, kita bisa ngikutin pasar, tapi kita juga bisa menentukan bahwa kita mau terjun kemana ya gitu loh. Niche market itu sebenarnya bisa dikerucutkan menjadi kategori market, kategori desainnya, atau berdasarkan style. Nah, berdasarkan style itu juga niche juga loh gitu. Saya katakan sama-sama ilustrasi, tapi yang satu ilustrasi anak-anak, yang satu ilustrasi setan-setan, misalkan ya. Itu kan beda ya. Gak nyinggung jenengan loh Mas. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Jadi itu nanti misalkan niche itu sendiri juga bisa terpengaruh dari passion kita sebenarnya. Passion kita sukanya apa, ya itu bisa berpengaruh juga. Karena dulu saya, saat saya masih menjadi desainer itu saya memilih niche saya sebagai desainer logo spesialis maskot karakter, kartun playful, yang colorful kayak gitu. Itu karena menyesuaikan passion saya. Jadi saya suka di situ. Jadi yang pertama klik dulu dengan passion kita, terus kemudian berguru dari yang sudah pernah melakukan itu lebih dahulu dan kita menjadi punya mentor. Sehingga kita tinggal ngikutin pola yang ada. Gitu ya Mas ya. Satu, dua, tiga. Oke.
Males, gak konten, kiriman, jadi tunda-tunda. Dengan batin yang sangat dendam. Jogja ke 267. Parkirannya sangat buruk. Oh, sate ayamnya enggak lagi. Iya, Jogja. Sekian, terima kasih kegiatan kita Sabtu 2 hari ya, satu minggu. Kok Sabtu minggu sih mbak? Sabtu. Sabtu di Jogja. Sekolah lagi. Dan kita sudah sampai ke habitat. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Terus? Dan bye-bye. Terus? Jika ada komen ya guys. Komen aja. Nih komen. Komen. Tutup komen. Tutup lagi. Apaan tuh?